Majen Teni Sulaiman, Lantik Laude Ajahar, jadi Danyun Beruang Sakti. Pangdam 12 Tanjungpura, Majen Teni Sulaiman Agusto, secara resmi melantik Mayor Laude Ajahar menjadi Komandan Batalion Kavaleri 12 Beruang Sakti, menggantikan Letkol Inyoman Artawan. Pergantian jabatan itu digelar melalui upacara sertijab yang dipimpin langsung oleh Pangdam 12 Tanjungpura, Majen Teni Sulaiman, di lapangan Apel Mayon Cup 12 Beruang Sakti, Kalimantan Barat. Untuk diketahui, Danyun Cup 12 yang lama, Letkol Inyoman Artawan, diganti karena mendapat promosi dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, menjadi Dandim 1202. Sedangkan pejabat baru, Mayor Laude Ajahar, sebelumnya merupakan Kabak Litbangmat, Dirbin Litbang, Pusenkab Kodik Ratat. Dalam amanatnya, Pangdam 12 Tanjungpura, Majen Teni Sulaiman menyampaikan penunjukan seorang perwira untuk menduduki jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat telah melalui suatu proses dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Pangdam, promosi jabatan hanya diberikan kepada perwira yang mampu menunjukkan prestasi dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas, serta memiliki moral kepribadian yang bisa menjadi suri tauladan. Untuk itu, kata Pangdam, seorang komandan harus mampu berkreasi, berinovasi, dan berimprovisasi dalam mencari solusi yang terbaik guna menghadapi kendala dan tantangan tugas ke depan agar mampu berperan sebagai seorang komandan, pelatih, guru, pembina, dan rekan seperjuangan bagi anggotanya.